Lah sing repot mane wa mayat alaku bil haidi. Dan apa-apa yang ada hubungannya dengan haid. Haid itu paling sedikit-sedikitnya haid itu 24 jam. Sehari semalam yaitu 24. Haid paling banyak-banyaknya masa haid itu 15 detik. Jika ada orang perempuan haidnya putar putus-putus, misalnya hari ini Rebo metu sak jam, catet teniku, dicatet Rebo keluar 1 jam, besok keluar lagi berapa 2 jam, dicatet terus berhenti, dapat 2 hari keluar lagi 3 jam, catet lagi. Kalau sudah sampai 15 hari di total, kalau mencapai 24 jam atau lebih, berarti itu haid. 15 hari dianggap haid. Tapi kalau 15 hari tadi dalam masa penungguan mencatat keluarnya darah, kok dihitung tidak sampai 24 jam? Tidak mencapai paling sedikitnya masa haid, maka itu bukan darah haid. Jadi sholati mulai trebu sampai 15 dino kudu kodok kah? Kabeh. Ono wong nyatet haid. Tanggung jawab wong lanang-lanang itu. Paham ya? Atau ada dua kaul. Kalau memang headnya itu terputus-putus, kalau sampean pingin tidak terlalu banyak ngodok, lek wis suci aduso, kenek sembahyang suci dohor adus. Pokok dalam lingkup 15 hari pertama itu namanya kaul lakti. Kalau yang nunggu tadi kaul sahab. Enak lek kalau saplek pancen 15 hari dihitung mencapai 24 jam atau lebih, maka wis dak wajib sholat mulai tanggal 1 sampai 15. Tapi lek kalau laket iki enaknya kalau setiap putus terhenti darahnya, darahe mandek adus sholat. Nggih, barang sing lanang lek sik enom yo enak, iso ngumbu. Engko enaknya bagaimana kalau memang tidak mencapai 15 hari ngodohi sholatnya aku tidak didik cateten mang apa sih tidak so anu ini mang dino ahad asar tol. Tapi kalau ikut kaul sahab, kalau sudah tidak mencapai 24 jam dalam 15 hari kan ngenteni wajib ngodohi 15 di dino sing wedok males ibadah kendel nanggus ya Allah ya usah enak dewi sing lanang enggak ngereken bisa. Ono wong ini, loh, kulo niki pak sak keluarga, mulai anak kulo, bojo kulo, sering ditekani tiang pak. Bahkan dari luar desa Selanti, tanya tentang masalah haid itu bagus. Anak kulo lek teko mondok, kan narong wedok tak parano ini, kan kulo sing nuturi lek dak. Untungnya karena saya ini bukan kiai, wong mlebu omah iku enak. Repot wong kate takon kate tok-tok angel untung-untungan wis ana wong kaya kula ngene iki. Gak repot takone. Mas sing soro lek teko WA-ne iki. Gregeten kula lek kate nulis. Wis ana teko nang omah. Wis dak iso paham. Ini hati-hati. Lu biasae wong saiki ku kan uang KB niku iso halal iso haram hukumnya. Lek niat mutus pingin ndak duwe turunan haram. Tapi kalau hanya untuk nopo nggih ngarangno nggih. Krana kaya kula kali sampean iki ya ndak duwe pembantu, ndak duwe santri, kali balik mana ae bingung nggih. Kate ngemong niku lho.
Lho iku lek wis kabeh, apa meneh suntik? Biasane headnya itu tidak teratur. Iki rungono temen iki. Maka seorang perempuan niku lek pengin ndak ruwet, setiap head niku mulai head iku catet. Dadi adate ketemu nanti. Aku kalau head biasane tanggal 5, gawe tanggalan Jawa lho nggih. Iki mulut tanggal piro? Tanggal 14. Biasane aku tanggal 14 isak head. Headku 6 dino. Tanggal 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, selikur berarti. Selikur isak wis apa? Suci. Jadi kalau sampean wis aru adate ngeten niki. Kalau memang suatu saat disuntik kok akhirnya hete ndak teratur, head terus. Misalnya 30 dino ndak pedot-pedot. Dikembalikan headnya kepada kebiasaan. Biasanya bi, tanggal piro mulai head, tanggal 14 sampai tanggal selikur. Selesai sampean. Tanggal selikur sampean adus wong wedok iku oleh salat. Kok metu gede terus iku dijeneng istihado, padha karo wong beser. Dadi ndolek kapas di mari disumpet bersih wudu ndang sembahyang. Lek wudu kudu wis melbu waktu. Sing lanang oleh ngumpuli boleh karena itu bukan darah head. Lah yo teles kabeh gak apa-apa wis, gak ono maneh. Paham nggih? Loh, iki perlu sampean kok ndelomong to. Ojo ndelomong to. Ah, kowe ndak ngerti masalah head iki. Tapi lek darahe kuat, nah darahe kuat iku maksudnya pernone darah head itu macam-macam diterangkan di kitab nih. Wonten ireng, abang nemon abang kok ireng. Ono abang, ono coklat, ono kuning. Loh, kalau memang darahnya bermacam-macam, ya apa jane yo delok bendina didulek karo kapas. Berat. Itu maka yang dibuat patokan darah yang kuat. Meskipun ada adat emang. Iku lek pancen heter lho saulan, biasane wong suntik ngono iku. Wong suntik biasane. Esuk mampet beduk metu maneh sampai saulan. Loh. Sing darah kuat yang sangat merah tadi dicatet. Berapa jam keluar ini? Ini bisa dianggap head darah yang kuat jika tidak kurang dari lebih sedikitnya head, yaitu satu hari satu malam. Yakni 24 dan tidak melewati waktu paling banyaknya waktu head yaitu 15. Lek darah kuatnya sudah tidak memenuhi syarat kurang satu hari semalam atau bahkan melebihi 15 hari maka tetap kembali kepada adat catetane wong wedok head man. Lek sampean gelem nyatet enak takonono bojone. Tapi kalau sudah tidak tercatat, terus mari disuntik metu gede-gede terus sampai saulan. Niku kabe wajib sembahyang, ben kate sembahyang kudu adus. Adus gede. Hati-hati. Maka kebodohan ini sangat berbahaya.